Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anino Fishing Channel. Hari ini saya kedatangan subscriber dari Cimahi ya. Ini sama siapa Kang? Oh ya, Kang Bino. Kang Bino ini dari Cimahi ya, datang ke sini ya. Sebenarnya Kang Bino ini datang dari tadi siang lur. Tapi sayanya lagi mancing ke tengah. Pas pulang ke sini ada dia di sini. Jadi karena dia udah dari tadi nungguin saya, sekarang saya mau mancing ikan red tepi lagi ke tengah bersama Kang Bino ya. Ikuti terus keseruannya. Semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada ya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, ayo sekarang kita mau mancing. Semoga ada hasil ya. Ya, gaskeun. Semoga ada cintanya. Semoga ada cintanya dari Neng Epil. Ayo Kang. Ayo, ayo. Nah, sekarang kita mau berangkat ya. Ini persiapannya Kang Bino udah membawa joran yang mirip seperti yang saya gunakan ini Kang. Oh iya. Iya nggak aja Kang ngarakit atau emang toski ya? Oh gaduh saset katanya lur. Jadi Kang Bino juga udah punya satu set ya. Mantap ini. Tapi iya. Nih Kang Bino dari tadi udah ngopi nungguin saya. Saya mancing jauh ke sana. Ayo. Kita mau berangkat. Jadi ceritanya tadi juga saya udah mancing ikan red devil yang banyak ya. Oke Kang Abiola Kang. Nih joran saya ya. Ya kita berangkat. Oke lur, hari ini ditemani Kang Bino dari Cimahi ya. Semoga ada cintanya dari Neng Epil. Semoga dapat babon-babon guys. Amin. Kang, udah pernah mancing ke tengah? Belum, ini pengalaman pertama nih guys. Wah, Kang Bino karena pengalaman pertama nih bersama saya ya. Butuh navigasi pro. Hehehe. Kita sekarang nyari udang dulu sebentar ya. Itu juga sebenarnya masih ada sisa tadi saya mancing. Cuman udangnya kecil-kecil. Sekarang kita nyari dulu sebentar. Ya. Nah, ini spot pertama. Kang Bino mau nyoba mancing. Strike pertama mocel. Hari-hari mah hese. Oh, eta aya. Tang hanyiran heula gera. Bismillahirrahmanirrahim. Tah. Tuh, nya langsung. Nah, dihanyiran lur. Dihanyiran heula. Jadi dari dua. Sok cobaan di ayak, aya kan. Tanah teu turun wae teh sia Kang. Ikan pertama lur. Mau lagi nyoba nih. Can ka. Alhamdulillah. Walaupun kecil. Ngahanyiran. Tangkapan pertama. Lumayan. Alhamdulillah lur. Barusan saya gak fokus ya, gak kerekam ini. Saya dapat yang jumbo. Mantap. Tahu-tahu udah di bawah ini. Wah. Gendut sekali ya ini. 8 jari. Aman kan? Ta ka dieu we Kang. Kebladinya ta. Kebladinya ta. Hilang. Ka dieu ta. Tu aya lauk. Ta ka dieu. Itu badag. Aduh. Kakang, sangat
Nah, kita kan adinya kan? Tuh kan itu tuh. Nah, adinya. Nyamut. Nah. Kang jeroan Kang, coba. Kurang jero, jeroan deh. Dapat lagi. Sekarang kita pindah ya. Ini udah tidak ada samaran di sini. Kang Bino nih lagi nyoba ada ikan perinahan Kang. Tak iya belah dia Kang. Tak lauk nggak diharapin nih tak. Taeta. Kaluhurkan. Terus. Aduh, si sangut ngecel wae. Aduh. Takang. Coba ku udang tata. Sok kaditukeun ka baditukeun sakedik. Sok. Benang. Uy. Mantap. Dapat yang besarnya alhamdulillah. Kang Bino ngalarisan ikan red devil jumbo. Dapat lumayan. 4 jari Kang? 4 jari. Lumayan. Baru dapat 2 Kang Bino. Sekarang kita pindah lagi lah. Ini susah. Yang satunya lagi masuk ke bawah drum. Bisa. Tata ayat ta. Jalan teing namun lauknya di luhurnya. Tah kan. Tah. Dapat. Uy, mantap. Kang Bino udah. Terima kasih. Strike berkali-kali. Ya Kang, dihanyiran mah ya. Coba kita geser lagi. Ini sudah sore ya, udah sangat gelap lur. Jadi kita langsung pindah. Oh, dapat yang besar Kang Bino. Mantap. Kang Bino dapat lagi tuh yang warna merah hitam. Lumayan guys. Nah, Kang, ayah hidung Kang, hidung ya mah, hidung hungkul. Iya Kang. Anu tadi. Tah. Angkat Kang, angkat. Angkat di luhur lauknya. Terus Kang. Tos. Tah. Tos. Wah, wow. Ya kan? Samberannya mantap, jumbo sekali Kang. Wow. Itu yang warna gelang. Warna hitam. Hitam zebra itu. Jebra. Kang, amankan Kang. Kita cari lagi ikan red devilnya. Ternyata kayunya. Tah Kang, kadinya. Belah dia. Sud. Wah. Mantap. Kayak jadi kan. Melagi. Aduh, itu yang satunya. Lagi ada lur itu Kang Bino langsung meleg. Kayaknya ikannya makannya langsung ditelan. Ah, masuk Kang. Langsung masuk.
langsung geser lagi, ikannya langsung masuk ke lubang yang satunya lagi. Karena ini sudah sore ya, sudah mau maghrib, ini sekitar jam 5 kayaknya. Kita mancingnya sambil arah pulang ya. Alhamdulillah Lur, ini kita sudah sampai di pinggiran Waduk Saguling, tepat di mana tadi kita berangkat ya. Nih Kang Bino lagi beres-beres. Kang, gimana? Mantap. Sensasinya kan? Sambarannya luar biasa. Beda dengan di tempat lain lah. Ya semoga menjadi pengalaman yang tak terlupakan ya Kang. Iya, siap. Jangan kapok-kapok. Nanti kita mancing lagi ya. Oke. Ini kita mau beres-beres dulu, nanti kita lihat ikan-ikan hasil mancing bersama Kang Bino. Nah, jadi ini dia ikan-ikan hasil mancing tadi ya. Nih saya dapat satu yang paling jumbo ini, tapi tadi gak kerekam ya. Alhamdulillah, mantap. Tuh ini dapat yang kecil-kecil, lumayan. Kita masukkan saja. Dan ini di bawah sini ada ikan-ikan hasil mancing Kang Bino. Tuh, lumayan lah ukurannya 4 jari. Ini ikan-ikannya mau dibawa pulang sama Kang Bino. Oke Lur, alhamdulillah. Tuh Kang Bino bawa galon ya buat wadah ikannya, biar ikan-ikannya segar sampai rumah. Langsung kita pasak guys. Ikannya dimasukin ke galon. Oke Dulur, jadi ini ikan-ikan hasil mancingnya mau dibawa pulang sama Kang Bino ya. Ini dari Cimahi datang ke sini dan merasakan langsung mancing ikan redepil di Waduk Saguling bersama saya. Oke, mungkin segitu saja untuk video mancing ikan redepil kali ini. Semoga bisa menghibur. Saksikan terus video-video terbaru dari Aninos Fishing Channel. Jangan lupa share, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Subscribe atuh. Subscribe juga pasti. Kang Bino nih mau pulang ya sekarang Kang? Oke. Bill-in boleh. Untuk video ini saya akhiri sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin. Ini ikannya mau diapain kan? Kita goreng guys. Kang Bino mau pulang. Ya, mangga.